malnya untuk tutupnya ini. Jadi saya bikin kayak gini. Ini bukan, wah, belum sempurna sih. Nanti saya akan lem lagi ini, terus. Halo pemirsa YouTube, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya di vlog Dewa Mahendra. Nah, pada video kali ini saya akan membuat project, ya, salah satu project next dari motor saya ini, C70 mesin jahat. Ya, mesin jahat. Kalau kalian belum menonton video-video tentang motor ini atau suara motor ini, jadi bisa dicek di description. Project saya mengganti C70 Honda Grand aslinya ini, ya. Ini ya basicnya Honda Grand, terus dimodif menjadi C70. Nah, sebelum Anda melanjutkan video ini, ada baiknya Anda klik like dan subscribe. Video saya yang sebelumnya, project motor ini mengganti mesin, sorry, mengganti blok ini, blok Suprafit, dan mengganti magnet C70. Ada baiknya cek di deskripsi, jadi Anda tidak ketinggalan untuk kembali nonton video saya sebelumnya, oke? Dan next project ini saya akan mengganti ini, ya, tutup ini menjadi tutup yang sebenarnya sih saya ingin sukanya lihat dibongkar, ya, karena ini ada CDI, jadi saya punya ide, ya, untuk menggantinya menjadi sedikit yang tipis, tapi dia masih bisa mengcover CDI-nya ini. Jadi kalau rencananya juga saya untuk memindahkan CDI ke dalam sini, jadi karena ini udah ada akinya, jadi CDI-nya itu nggak bisa. Dan saya juga berencana akan mengganti ini aja. Oke, pertama saya akan lepas ini, ya. Ini lepas. Ya, jadi CDI-nya ini. CDI-nya ini, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan CDI Shogun yang nggak ada limiternya. CDI Shogun yang Shogun Kebo atau Shogun yang lama. Dan ini kiproknya masih kiprok standar Honda Grand, biar ada pengisian ke baterai sini. Dan di sini juga ada ini, ya, bengkelnya udah kadung, ya, udah terlanjur, atau bahasa Balinya kadung. Jadi udah terlanjur dilas di sini, jadi saya akan membuat yang lebih tipis untuk covernya ini, biar kelihatan lebih rapi dan juga kelihatan lebih ramping. Nah, pada di project ini saya akan membuat cuman satu aja di sini, tapi sebetulnya saya akan mengganti keduanya di sini. Jadi di sini saya kasih cover, di sini juga saya kasih cover. Dan saya material yang saya akan gunakan adalah carbon fiber dan fiber glass. Jadi ini di project saya sebelumnya mengganti ini, ya, mengganti ini jadi karbon, jadi ini ada sisa dan saya akan membuat jadi sisanya ini. Mungkin ini lagi sedikit, ya, mungkin cuma ini dan ini aja yang bisa. Jadi mudah-mudahan berhasil, teman-teman. Pertama, ya, saya akan membuat mal dari karton nanti. Jadi saya akan time lapse mungkin pada project ini terbagi menjadi, ya, maksimal 3 part, dan mudah-mudahan saya bisa decrease menjadi 2 part saja, teman-teman. Dan mudah-mudahan berhasil dan sesuai dengan yang saya inginkan. Oke, sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, sekali lagi saya suggest atau sarankan mengklik tombol jempol ke atas dan subscribe dengan begitu. Sekali lagi, saya akan lebih semangat untuk membuat video-video menarik lainnya tentang motor-motor dan C70 atau motor review lainnya. Saya sudah kontak beberapa teman saya untuk menjadikan bahan percobaan dan bahan motornya yang dimodif untuk menjadi bahan review. Oke, teman-teman, saya akan memulai proyeknya saja, ya, membuat sini dan saya akan tampil saja. Oke, terima kasih, teman-teman.
Halo pemirsa YouTube, dah sampai di sini. Saya sudah selesai bikin malnya untuk tutupnya ini. Jadi saya bikin kayak gini. Ini bukan, wah, belum sempurna sih. Nanti saya akan lem lagi ini. Terus saya kasihkan fiber glassnya. Tadi nanti baru lagi ditumpuk pakai karbon kevlar. Oke, ini tinggal tutup aja di sini, teman-teman. Maaf. Nah, ini udah saya sesuaikan. Ini masuk sini. Ya, seperti ini, teman-teman. Kelihatan kayaknya. Ini tinggal masuk sini, kabelnya dirapiin dan jadi ya seperti ini. Jadi di sini akan dilem lagi dan kita baru masukkan karbon kevlar dan karbon fiber dulu. Ya, sekian dulu dari video ini untuk part 1. Yang terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, jempol ke atas dan share. Terima kasih.